teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Henry. Kita akan talk show sosialisasi program, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, selamat. Oke, selamat. Tepuk tangan dulu dong. Provinsi Jawa Barat. Wow, hadiah. Partisipasi bersama saya di sini dengan mengirimkan pertanyaan Anda lewat live Facebook ya di Alstanda FM Indramayu, kemudian juga di WP atas nama Mas Dede. Tepuk tangan untuk Mas Dede. Ya, nanti boleh di sini. Oke. Ya, ini adalah 4 wajib pajak yang sudah dipilih oleh teman-teman dari kantor Samsat ya Pak ya. Kira-kira siap dong tadi ya kan? Siap kan? Siap ya? Oke, nanti pertanyaannya akan disampaikan oleh Bapak Narasumber. Oke, berarti menghadapnya kemana kira-kira enaknya nih? Saya bingung ini, menghadapnya kemana ini ya? Saya berdiri deh. Oh berdiri deh? Kalau Pak Kepala mungkin nanti terakhir sekalian si cuci yang utama ya Pak? Gimana? Terakhir aja Pak? Dan ini adanya ada berapa? Banyak Pak. Banyak. Saya kira cuma satu. Kalau Pak Kepala kita siapkan untuk mesin cuci ya teman-teman kita ya. Oke, saya pertama ke Pak ini dari Bank BJB. Untuk pertanyaan ke Mas Dani. Pertanyaannya boleh disebutkan Pak? Mas Dani ya, boleh dijawab nanti ya. Buat Mas Dani ya. 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 Pertanyaannya, kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor ya, itu berapa tahun sekali? Satu tahun sekali Pak. Oke, ini adalah hadiahnya dari Bank BCB ya, persembahan dari Bank BCB. Kemudian dari Polres Indramayu ini ngasih dua hadiah, dua pertanyaan kalau gitu Pak, luar biasa hadir. Nanti sekalian Pak. Oke, ada dua pertanyaan berarti nanti Pak. Hadiahnya adalah Magico dari Polres Indramayu. Bertepuk tangan dulu dong. Pak Asep, silakan kasih pertanyaannya Pak Asep kepada Ibu Ernani. Ya Pak. Oh ya, saya kasih tahu dulu. Mas Dani ini, Pak, ikut program Triple Untung Plus. Dia bayar tanggal jatuh temponya 27 Agustus 2020. Jadi dapat bebas denda pajak kendaraan bermotor. Luar biasa ya. Nah, Ibu Ernani ini juga sama program Triple Untung Plus, bebas BBN KB2, balik nama. Dan karena tepat waktu, dapat diskon 2%. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Yuk. Ini Pak, nomor 2 Pak. Baik, untuk Ibu Ernani ya. Ya, pertanyaannya, keberuntungan program Triple Untung Plus, coba Ibu sebutkan keberuntungan program Triple Untung Plus. Keuntungannya ya Pak? Keuntungannya. Keuntungan Triple Untung Plus apa aja? Kurang tidak Bu, saya kasih ini aja. Clue? Kayak saya kasih pilihan ganda. Pilihan ganda ya. Pilihan gampang. Yang pertama adalah A, bebas denda PKB atau BBN KB2, kemudian B, bebas pokok BBN KB2 dan tarif progresif. T. Apa Bu? T.
Cek apa itu ya saya? Ya ya ya. Berarti jawabannya dua-duanya betul ya? Betul, dua-duanya betul. Maksudnya itu C, ada C-nya nggak ada. Oke, okay. Baik. Ya, satunya nggak kebaca sama pasirnya, Pak. Baik, yang keduanya, Pak. Ini adalah... Oke, pas ibu ini ya berarti ya? Ibu Nurniawati. Ini Om Nurniawati, program Triple Untung Plus. Dapat diskon 2% karena bayar pajaknya itu sebelum jatuh tempo, Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Murniawati. Silakan, Pak, selanjutnya, Pak, ini pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua dari kami untuk Ibu Murniawati ya. Editor ya, Bu, dapatnya ya, Bu. Murniawati ya. Pertanyaannya adalah, di mana bisa membayar pajak kendaraan motor tahunan selain di kantor Samsat? Di mana aja, Bu? Samsat keliling. Samsat keliling. Wow. Ibu daerah mana, Bu? Daerah mana, Ibu? Ambon. Di mana, Ibu? Oh, dekat juga dengan Samsat induknya ya kalau gitu ya. Oh, bukan di Cakingan, Ibu. Oke, okay, selanjutnya berarti dari Polres sudah. Sekarang kita ke Jasa Raharja kalau gitu. Bapak udah siap-siap ya, Pak ya? Oke, okay, saya kesini dulu sebentar. Ke Mas Dede. Mas Dede ini juga ikutan program Triple Untung Plus, dapat diskon 2% karena dia enggak tepat, bayar pajaknya tepat ya. Tepat waktu, Pak, tanggal 2 September 2020. Pas hari ini? Ya. Luar biasa, pas banget hari ini. Pertanyaannya, Bapak, boleh disebutkan, Pak? Ya, untuk Mas Dede ya. Ya. Yang tidak termasuk persyaratan pengesahan atau pembayaran pajak tahunan adalah sebagai berikut. A. KTP asli, B, STNK dan SKKP PKB, C, SPPT. T, SPPT. Ya. Oke, selamat. Terima kasih. Terima kasih dari Jasa Raharja. Helm. 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 Wow, dapat helm pasti luar biasa. Nah, saya punya hadiah utama, satu buah mesin cuci. Satu saja dari Bapak nanti yang akan menyampaikan. Mau enggak dari 4 orang ini mau enggak dapat hadiah satu tambahan hadiah utama? Mau. Mau enggak? Kalau enggak mau saya ambil yang lain soalnya. Oke, kalau gitu nanti siap-siap. Yang duluan acungin tangan dan betul jawabannya itu yang berhak mendapatkan satu buah mesin cuci. Bapak boleh berkenan untuk memberikan pertanyaannya, Pak. Nanti dinilai kira-kira siapa yang paling tepat jawabannya. Ya. Pertanyaannya ringan. Ringan. Coba lihat ke sana. Lihat ada ini di backdrop itu. Oh, backdrop. Itu ada maskot ya. Maskot. Siapa yang bisa menjawab apa nama maskot itu? Maskot tuh gambar itu tuh. Ya, itu. Gambarnya tuh. Itu namanya apa? Nah, itu namanya apa? Itu namanya maskot. Acungin tangan dulu, acungin tangan dulu. Acungin tangan dulu ya. Terus dijawab, suruh jawab dulu. Kalau salah salah gitu, Pak. Coba dijawab. Jawab dulu, namanya apa? Namanya perahu. Tebak dulu, Mika. Ayam perahu, kalau perahu. Jadi kan ada di dalam namanya perahu. Saya kasih clue deh. Kasih clue? Jawabannya salah. Salah, oke. Okay. Ada kata kang di depan. Siapa yang paling duluan? Ngacuk dulu dong. Ngacuk dulu, dah siapa dong? Kang siapa? Kang siapa? Kang siapa? Ayo berdua, ini ada mesin cuci loh. Tadi mesin cuci. Itu gambarnya kelihatan. Karena laki-laki panggilnya Kang ya, Pak. Iya, Kang apa namanya? Ya. Yang semangat aja. Ya. Dedek, Kang. Apa? Ayo siapa? Nanti jalan-jalan kita enggak bakalan kasih cuci nih, Pak. Kalau tadi ya. Ternyata ya. Ya. Tadi belum bisa jawab? Belum. Ah, coba bisa jawab? Bisa apa? Kang Kabayan. Kang Kabayan. Kalau dari Bandung, Pak Kabayan, Pak Bu. Jadi, kami itu dari Badan Pendapatan Daerah. Nah, itu dari kata dia. Nama kami. Kang, siapa? Kang Penda. Nah! Namanya Kang Penda ya, Pak?
Kapten Yogyakarta. Ternyata ini yang beruntung mendapatkan satu buah mesin cuci dalam Mas Dede. Belum. Ya udah jadi, Pak. Enggak jadi kalau gitu ya. Aku pikir gak jadi kalau belum nikah, karena gak manfaat si cucinya ya, Pak ya? Iya. Jadi terima gak si cucinya? Oh diterima? Oke, kita penyerahannya nanti setelah closing aja ya, Pak. Boleh kembali dulu di tempatnya sebelum kita ini, kita closing statement dari masing-masing. Oke, selamat. Fotonya enaknya kemana sih? Ada kesana gak? Nah, karena kan situ kita live Facebooknya. Baik, selamat. Dari Bang BJ. Boleh pesan ibu? Pesan ibu, Bu. Yap. Ibu, blade-nya kesana, kameranya kesana. Nah, ya. Oke. Sudah cukup? Bapaknya boleh dari sana, Pak. Boleh, Pak. Misalnya bareng-bareng, Pak. Oke. Ya, dan biasa rakan kerja. Selamat, Mas Bidin mendapatkan satu buah hadiah helm. Ini intinya adalah memberikan keselamatan saat berkendara. Ya. Seperti ini ya, Pak. Oke, ini simbolis. Ada di sini tenang aja di dalam, ya. Oke, selamat. Oke. Dan ada yang spesial hari ini, jadi untuk dua cowok ini ada hadiah tambahan dari bapak katanya. Saya belum tahu ternyata hadiahnya, wow luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini adalah beberapa wajib pajak memang taat bayar pajak. Saya kasih ribut ya, dikasih hadiah langsung sama bapak kepala Kepala Provinsi Jawa Barat. Wow, hadiah tambahannya luar biasa. Selamat, terima kasih bapak, silakan. For God through without your shutting down, throwing me in you, kicking me out. You got my hate steaming and no keeping me coming, pinning you down. What's going on in that beautiful night? I'm your magical mystery ride. Memanfaatkan program Kriteria Plus ini akan memudahkan dan juga meringankan bagi pemilik kendaraan bermotor. Pastikan bahwa pemilik kendaraan bermotor sudah membayar PKB, SB, DK, RRT. Oke, terima kasih Bung Tadu. Selanjutnya dari kepolisian, terakhir nanti posisi itu. Baik, untuk pesan para masyarakat sekarang ini, silakan membayar pajak atau ini balik nama. Ya. Balik nama silakan untuk memudahkan registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan, kepemilikan kendaraan. Oke. Tepuk tangan dulu dari Polres Indramayu. Selanjutnya dari Bank BJB, silakan Bapak. Untuk pengisi Asanda, ini saat yang tepat menggunakan program Triple Untung ini karena memang program Triple Untung ini yang diskon-diskon ini nih, terutama para emak-emak nih, terutama nih, ini sangat bermanfaat. Silakan manfaatkan program ini sampai bulan Desember. Semoga pendapatan asli daerah, terutama Jawa Barat, khususnya Kabupaten Indramayu, bisa meningkat dengan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, closing statement terakhir dari Bapak Kepala Badan Bidang Provinsi Jawa Barat. Silakan Pak. Pendengar yang sangga RPM Indramayu, Ajak lalen. Bayar pajak, kita beri kesempatan bebas denda. Kita punya beri nama triple untung. Ketika tidak dimanfaatkan, triple rugi. Ya. Jangan ajak lalen, bayar pajak. Baik, terima kasih luar biasa.